الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها أحبة الكرام a'azakumullahu jami'an ikhwan wa akhwat Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan kembali kajian kita yaitu kajian kitab Al-Hadis Arba'in Al-Nawawi Nah, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan ya pelajaran kita kita sedikit murojaah untuk mengulang hadis yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم الحديث السابع عن عن أبي رقية تميم تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu muslim Asant. As hmm, sebelum antum anak kasih farfum ada satu pertanyaan bolehkah kita memberontak kepada pemimpin zalim kalau pemimpin adil jelas semua sepakat Bolehkah kita memberontak pada pemimpin zalim dengan memprovokasi masyarakat dan sebagainya? Haram. Haram. Wad dalil? Dalilnya eh, yang kisah Nabi Musa, Ustaz. Hmm? Yang disuruh menasihati dengan lembut Fir'aun. Sisi pendalilannya apa? Eh, Fir'aun penguasa yang paling zalim, Hasan. Apalagi yang dari kalangan sahabat tidak ada asar yang menunjukkan tetap wajib taat walaupun pemimpin itu zalim. Ada Yang yang Hajat Hajat bin Yusuf. Bin Yusuf Al-Saqafi. Nah. Kenapa dia? Dia yang Pemimpin yang sangat zalim, ya, bahkan hmm. dia membunuh sahabat, namun tetap para sebagian sahabat tetap sholat di belakangnya. Anda. Ahsan tuh, silakan. Ayakum. pertanyaan berikutnya: meroyoknya hadis ini kayaknya enggak perlu, ya, karena singkat sekali hadisnya. Yang paling penting itu adalah fikih Ada hadisnya. Kita berbicara tentang nasihat. Taib. Agama itu dibangun di atas nasihat Sekarang Kalau ada seorang ulama Yang mentahdir Atau memperingati seorang da'i Apakah dikatakan uh, Tanpa Konfirmasi atau tanpa Apa namanya bahasanya sekarang Tabayun ahsant. Tanpa tabayun Apakah ini sudah cocok dengan syariat atau bertentangan dengan syariat? Siapa yang bisa jawab? Ada seorang dai yang terkenal misalnya menyebarkan penyimpangan. Lalu ada ulama, seorang ulama, Rabbani, ulama yang dikenal masyarakat, menye menye menjelaskan penyimpangan ini dai, ini ustadz. Apakah ini perbuatan ini, ini ulama ini dianggap salah atau sudah benar? Ayo cepat dijawab, kita pembahasan kita pada pertemuan ini penting sekali kaitan dengan terorisme. Hadis jihad. Iya, betul. Hadis yang ke-8. Nah, cepat dijawab. Nah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Pertama, uh, kalau anak pribadi sepertinya dirinci dulu Ustaz. Kalau memang uh, Dai tersebut menyebarkan uh, syubhat atau kami menyebarkan penyimpangan, ya menurut saya dai yang mentahzir itu tidak mesti lagi untuk melakukan tabayun terlebih dahulu karena uh, sudah dilihat uh, di, apalagi kalau sudah dilihat dari sisi videonya ataupun audionya dan betul-betul uh, dilihat dari sisi video betul-betul dai ini sudah menyimpang maka uh, tidak mengapa. Tempat terlebih dahulu Tabayun langsung ditahzir demi menyelamatkan uh, de, uh, demi menyelamatkan umat-umat agar tidak terjatuh tidak terjatuh dalam perkara syubhat. Masya Allah. Tidak dirinci. Uh, terus kalau sumpahnya mereka uh, terus kalau memang dayinya contohnya nanti uh, maksudnya apa ya Ustaznya uh, kalau seperti melakukan sesuatu uh, uh, contohnya dia baru belajar lah Ustaz dan dia sebelumnya Uh, tidak mendalami atau tidak uh, tidak mendalami uh, apa yang dia telah sampaikan terus uh, mungkin mungkin juga bisa dilakukan tabayun terlebih dahulu sebelum uh, ini maksudnya intinya intinya ini yang kedua ini antum bias ini eh, tidak intinya yang kedua uh, eh, kedua ini dai ini <laughs> Kalau memang diajak tabayun dan dia mau menerima, hmm. e, maka e, tidak masalah diajak tabayun terlebih dahulu. Maksudnya tabayun ini, ini apa ini tabayun ini? Maksudnya apa? E, maksudnya maksudnya arti... tabayun di sini adalah tidak langsung mentahzir di depan kelayak rame, yeah. tidak langsung di depan umat, yeah. tapi langsung empat mata dengan da'i tersebut. Yeah, Apakah yang dilakukan ini ulama salah apa benar? Apakah tidak ada, tidakkah baiknya dulu dia datang kepada nidai empat mata, jelaskan tegakkan hujah, lalu setelah itu kalau dia mengakui kesalahannya, nanti disuruh dia sendiri yang klarifikasi bahwa dia salah dan seterusnya. Tapi yang dilakukan ini ulama misalnya langsung saja tanpa dia langsung menemui ini orang yang menyimpang ini pemikirannya. Oh kalau kalau itu kembali yang pertama tadi Ustadz. Nah. Jawaban saya, berarti sudah benar. Sudah benar, sudah benar. Ya. Alasannya? demi menyelamatkan orang-orang apalagi terlebih lagi orang-orang awam mentahzir sedai menyimpang adalah mudarat betul tidak betul apa mudaratnya apa mudaratnya mentahzir uh, dai tersebut punya pengikut apa tidak punya di antara mudaratnya adalah jangan sampai nanti apa penyimpangannya itu bukan tutup. bukan maksudnya di antara mudaratnya adalah akan mendapatkan perlawanan dari eh, dari pengikutnya. iya dari pengikutnya. Tapi itu mudaratnya lebih kecil ketimbang agama yang rusak. Ah, agama yang rusak atau umat yang tertipu oleh penjelasannya. Jadi di sini dilihat maslahat dan mudarat. Mudaratnya itu dari sisi maslahat dan mudarat dan dari sisi hadis bahwa ad-dinu nasiha. Dengan syarat bukan maksud untuk menjatuhkan itu dai, tapi menjelaskan apa penyimpangan. penyimpangannya sudah itu aja baik silahkan antum mau satu atau dua satu aja. satu aja belum berani dua baik sekarang pertanyaan terakhir Allahumma <tuh> Kemarin kita katakan bahwa bentuk nasihat terhadap Nabi adalah mengakui berita yang beliau bawa, semua kabar yang beliau bawa dari Allah itu benar adanya dan kita mengakuinya, karena beliau itu adalah rasul utusan Allah. Pertanyaannya, sekarang kalau bertentangan tradisi kita dengan yang dibawa oleh Nabi yaitu hadis-hadisnya, bolehkah kita menyelisih hadis Nabi demi tradisi? Dan sebutkan alasannya. Ambillah katakanlah contohnya tahlilan. Tradisi tahlilan. Ini paling berat nih pertanyaannya. Antum dibully sudah ini. Iya, silakan. Ini ada dua eh satu parfum. Silakan. Siapa yang mau jawab? Tafadol. Tidak boleh, sir. karena Enam. Uh, uh hukum Allah lebih tinggi daripada hukum yang dibuat manusia. Bukankah asal dari tradisi itu mubah? Mubah itu. Al-'adah muhak muhakkama. Adat itu dipakai sebagai sumber hukum. Kalau hukum asalnya mubah? Kalau tidak menyelisih ayo, ah, dengan dua syarat, selama itu berlaku umum dan tidak menyelisih syariat. Bagaimana dengan tahlilan? Apanya yang diselisih oleh tahlilan? Tata caranya, Ustaz. Tata caranya, apa itu? bikin ritual khusus pada hari-hari tertentu yang tidak, tidak ada, dalilnya. terus apa lagi yang dilanggar? Hadis Jarir bin Abdullah nah, masih ingat? Ya nihaya Ustaz. Ah. Apa? Apa nihaya meratap? Ah. Itu hadis meratap. Bahwasanya kunna naudu al ichrima fi baitil ba'da wa ta'am minan niyahah. Dulu kami di zamannya sahabat itu dua kemungkinan kalau tidak itu dari Nabi, kalau tidak ya ijimaknya para sahabat. Dan dua-duanya itu dalil. Berkumpul-kumpul di rumahnya Ma'id setelah dia dikumpulkan. Berkumpul-kumpul dalam arti sini mendapat yang rojenya dalam arti bukan dalam rangka takziah. Dalam rangka berkumpul-kumpul dalam rangka membuatkan makanan untuk orang yang datang. Membuatkan acara-acara bid'ah. Seperti acara-acara tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Walaupun di sini ada khilaf dalam ulama yang masuk dengan ijtima di sini, ada yang mengatakan tidak boleh berkumpul sama sekali. Jadi memberi ucapan belasungkawa itu di mana saja, tanpa harus membuat perkumpulan keluarga tidak perlu berkumpul, tutup saja pintunya. Setelah meninggal keluarga mayit tutup pintunya, tidak usah terima tamu datang untuk untuk taksiyah. Itu diantara yang berpendapat dengan pendapat itu adalah Imam Syafi'i dan ulama belakangan itu saya Soleh Al-Uthaymin. Namun ada ulama lain mengatakan boleh berkumpul dalam rangka takziah. Ya. Di antara yang berpendapat itu Syekh Ibn Bas, rahimahullahu taala. Dan inilah yang ana lebih condong kepadanya karena ada hadis lain hadis Aisyah riwayatkan Bukhari bahwa eh, hadis Aisyah mengatakan bahwa apabila perempuan meninggal kemudian para perempuan berkumpul di sisi perempuan yang meninggal tersebut, perempuan-perempuan yang meninggal tersebut lalu tinggallah bersama perempuan ini keluarga-keluarga khusus. Di sini jelas bahwa berkumpul sekedar berkumpul yang tidak disertai dengan ratapan dan seterusnya itu tidaklah dilarang. Kapan berkumpul itu dilarang? Kalau ada di situ hal-hal mungkarnya atau acara-acara bid'ahnya. Adapun sekedar ya itu tuh hal yang tidak bisa dihindari kalau datang keluarga dari jauh misalnya datang untuk takziah otomatis berkumpul. Tidak bisa dihindari itu berkumpul. Maka Allah alam ini lebih mudah bagi umat dan inilah dikuatkan juga oleh dalil yang lain. Sekedar berkumpul taziya, adapun kalau bu, di luar konteks taziya berkumpulnya maka itu haram. Itu sepakat para ulama tentang keharaman apalagi kalau ada acara acara bid'ahnya seperti yasinan seperti apalah antum lebih tahu. Baik, sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Antum mau satu atau dua? Asya Allah Baik wa iyyakum. Tapi silakan baca hadis berikutnya. Hmm. Silakan, silakan. Siapa yang baca? Cepat baca hadisnya. Kita ini perlu selesai pada hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An, -ibni, an -ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an umirtu an uqatilal nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه واذا واذا فعلوا ذلك اعظم مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم baik أحسنت. بارك الله dari sini dari sahabat ابن عمر رضي الله تعالى عنهما beliau berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda أن أقاتل الناس Saya diperintah kata Rasulullah. Siapa yang memerintahkannya? Siapa yang memerintah? Kan yang berbicara ini Nabi. Nabi bilang saya diperintah. Siapa yang memerintah? Allah. Allah yang memerintah. An <tik> nas untuk memerangi, untuk berjihad, ya kital. Perhatikan di sini Nabi memakai kata qatala <tik> Tilu bukan kota tulu, bukan KOTLUN Beda enggak? Beda kital dengan kotel. Kital itu jihad perang. Kalau kotel itu membunuh. Nabi tidak memakai kata membunuh di sini. Islam datang bukan untuk membunuh manusia. Nah ini nanti akan kita jelaskan perbedaan yang dimaksud dengan kital, yang dimaksud dengan perang atau jihad di sini. Umir tuanokatilan nas anas di sini maksudnya adalah semua manusia. Jadi ada hadis ini langsung saja kita masuk pada pembahasan hadis ini. Yang pertama, dalam hadis ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus pada seluruh umat manusia. Bahkan pada manusia dan jin. Manusia dan jin. Jadi ini juga bantahan terhadap kelompok-kelompok liberal yang selalu menyudutkan Arab. Kalau kita orang muslim mengikuti penampilannya Rasulullah dibilang itu tradisi Arab. Kita pakai jenggot misalnya dibilang itu tradisi Arab. Seolah-olah nabi itu cuma khusus orang Arab. Kalau ada orang pakai cadar dia bilang tradisi Arab. Seolah-olah cadar itu cuma tradisi orang Arab dan nabi cuma diutus untuk orang Arab. Nauzubillah. Jadi ini bantahan bahwasanya nabi bukan cuma untuk orang Arab, bahkan untuk sekalian sekalian manusia umir tuan ukau an nas, an nas. semua manusia jadi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan cuma untuk orang Arab Nabi saw itu adalah Rasul rahmat bagi semesta alam semua manusia sebagaimana Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidaklah kami mengutus engkau Wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Semesta alam masuknya di sini adalah seluruh manusia, bahkan masuk di dalamnya jin. Dan Nabi SAW juga bersabda, Wakanan Nabi ila ummatihi khasah, wa ilan nasi amah. Dulu para nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Adapun Nabi Muhammad diutus pada seluruh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahannya adalah umir tuan nas. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Jadi di sini orang-orang kafir tidak dimulai dengan perang sebelum mereka diajak ke dalam agama Islam. Dan kebiasaannya Rasulullah alaihi salatu Wasalam sebelum ya beliau memerangi satu kaum terlebih dahulu kaum itu diajak dulu masuk Islam. Kalau mereka tidak mau diajak masuk Islam diwajibkan membayar jizyah. Membayar jizyah. Kalau tidak mau juga membayar jizyah barulah setelah itu jihad diperangi. Bahkan Nabi juga mewasiatkan kepada para panglima-panglima perangnya jangan langsung memerangi suatu kaum apabila dia berada di tempat medan jihad sampai mereka diajak terlebih dahulu untuk masuk Islam. Kalau mereka enggan menolak barulah setelah itu diperangi. Itu. Makanya di dalam Islam itu ada pembagian-pembagian orang-orang kafir jadi di dalam Islam tidak semua orang kafir itu boleh diperangi. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Tidak boleh dibunuh. Jadi ada, ada empat kategori orang kafir. Yang pertama itu kafir harbi namanya. Ada namanya yang kedua kafir zimmi. Ada yang ketiga namanya kafir musta'man. Atau musta'min. Nah. Baik, saya kumpulkan penjelasan tentang mereka di sini. Yang pertama kafir zimmi atau kafir kitabi, ahli kitab. Yaitu orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab yang tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka membayar uang keamanan. Seperti sekarang di kita berdampingan dengan orang-orang non muslim, mereka tinggal berdampingan dengan kita, mereka membayar pajak, membayar jizya kepada pemerintah. Ya. Kemudian yang kedua kafir mu'ahad Kafir muahad ini artinya kafir, orang yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin seperti perjanjian dagang misalnya maka mereka juga tidak boleh disakiti atau perjanjian misalnya bilateral antara antara dua negara misalnya ada duta besar negara non muslim di negara kita misalnya tidak boleh disakiti seperti yang kejadian di Turki itu dia bunuh dubes eh, Rusia ya yang meninggal itu itu dengan dengan keyakinan bahwa itu jihad itu bukan jihad itu haram darahnya ditumpahkan karena mereka termasuk kafir muahad kemudian kafir mustamin yaitu orang yang datang dari negara kafir seperti utusan misalnya ya seperti duta misalnya duta besar dubes dan dia memiliki jaminan penguasa dari pemerintah kita maka tidak boleh juga disakiti atau dibunuh dan yang keempat yaitu kafir harbi Kafir harbi, atau orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka mereka itu boleh untuk diperangi, karena mereka yang memerangi kita. Jadi, kita ini posisinya apa? Membela diri, dan mereka selain memerangi juga menghalangi manusia dari agama Allah. Maka, ini dinamakan kafir, kafir harbi. Jadi, mereka yang diperintahkan oleh Allah untuk diperangi sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 160 sampai 161. Kemudian eh, dari sini kita paham bahwa orang kafir itu tidak boleh dipukul rata semuanya itu yang pertama. Yang kedua kita tahu bahwa Islam bukanlah agama yang haus haus darah. Jadi agama Islam bukan agama yang ingin membunuh manusia. Makanya Nabi tidak memakai kalimat ada dia apa? Umir tuan aktulan nas. Nabi tidak memakai kalimat itu. Tapi Nabi mengatakan umir tuan nas. Itu kita atau jihad dia memiliki aturan, memiliki adab, memiliki syarat-syarat. Tidak boleh membunuh perempuan dan akan datang pembahasan tidak boleh membunuh anak-anak. Bukan memang tujuannya untuk membunuh manusia itu hanya wasilah saja untuk menyampaikan Islam ini kepada umat manusia dan akan datang pembahasannya jadi disinilah kita paham kita paham dulu dulu perbaiki dulu keyakinan kita yang mungkin diantara di kita atau yang yang mendengar kajian kita ini ada yang masih menyimpang pemahamannya bahwa menurut mereka orang kafir itu harus dibunuh nah ini perlu seperti yang kejadian baru barusan atau yang hari ahad yang lalu ya yang di gereja katedral ya ikat kerbos itu itu menyimpang pemahamannya tentang masalah jihad dan itu bukan terhitung jihad dan akan datang hadisnya sebentar tentang ancaman Nabi saw membunuh kafir zimmi jadi banyak dosanya di situ ada dosa bunuh diri ada dosa membunuh darah yang diharamkan itu kafir zimmi mungkin ada juga orang Islam yang sekitar situ lewat juga ikut mati betapa banyak dosa terkumpul di situ baik sekarang apa dalilnya ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengancam orang yang membunuh orang-orang kafir yang dilarang untuk dibunuh ini seperti kafir apa tadi yang dilarang dibunuh kafir muahad kafir musta'min dan kafir zimmi ini haram dibunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan tegas dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis nomor 3166. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala muahadan lam yaruh jannah." Siapa yang membunuh orang kafir muahad tidak mencium bau surga. Walaupun kata Nabi bau surga itu tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Berat ancamannya. Itu bahayanya jihad tanpa il ilmu. Semangat saja dalam agama ini tidak cukup. Makanya bahaya sekali itu. Pemikiran-pemikiran radikal. Apalagi kalau sampai kepada pemuda-pemuda yang cuma bermodal. Semangat. Dia perlu belajar dulu. Pelajari agama baik-baik dulu. Jangan cuma bermodal semangat langsung bom sana, bom sini. Nah ini bahaya. Itu makanya ustad-ustad kita. Ulama-ulama kita mentahdir dengan keras para da'i-da'i yang suka propaganda untuk masalah-masalah seperti ini. Ini ada ilmunya, ada aturannya, tidak sembarangan. Makanya da'i-da'i yang mengajak kepada jihad serampangan, tidak mengerti ilmunya, itu ditazir keras oleh para ulama itu. Karena ini berkaitan dengan darah. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, banyak aturannya yang tidak sembarangan dan serampangan orang dalam masalah ini. Makanya Nabi mengancam Mankotala muahadan lam yaroh roi jannah. Tidak mencium bau surga kata. Lalu apa yang diharapkan oleh mereka itu? Surga yang mana? Kalau surga menurut versinya Nabi tidak mencium, tapi mungkin dia punya surga versi lain. Itu jadi masalah karena kebodohan. Dia meyakini apa yang dilakukan itu adalah benar. Di sini lagi kita diingatkan pada suatu kaidah bahwa sihatul adillah la tadul ala al istidlal dalilnya sahih tapi belum tentu cara memahami dalilnya juga sahih teroris ya ikhwan mereka yakin apa yang mereka lakukan itu benar karena mereka yakin bahwa itu berdalilkan dari dari al, -Qur, al quran dan hadis al quran ayat ayat tentang jihad hadis hadis tentang jihad tapi pemahamannya yang masalah apalagi ditambah lagi dengan dai dai syubhat yang mengatakan bom bunuh diri boleh istishadiah katanya meminta sahada. Nah, itu dari da'i yang berbahaya perkataannya. Berdalil dengan seorang sahabat katanya pergi ke kerumpulan musuh di perang Uhud kemudian dia meninggal. Eh, Subhanallah. Komplet, lengkap. Makanya itu harus hati-hati dalam juga memilih guru. Karena kalau salah memilih guru juga uh, pemahaman kita juga akan menyimpang. Jadi kadang itu permasalahannya bukan terletak pada dalil. Masa Al-Qur'annya salah? Al-Qur'an Laroibafih hudalil muttaqin Tidak mungkin Al-Qur'annya yang salah Yang salah itu adalah Pemahaman Pemahamannya yang keliru Sehatul adillah la tadullu ala sehatul istidlal Pemahaman yang keliru inilah Yang menyebabkan dia salah dalam Memahami dalil, sehingga dia mengatakan Bunuh diri itu jihad Jadi agama Islam Bukanlah agama yang haus darah tapi agama yang haus akan hidayah manusia. Sehingga orang kafir harbi sekalipun. Kalau dia misalnya. Orang kafir harbi tadi yang boleh diperangi kan. Kalau seandainya pada saat perang dengan kafir harbi. Lalu dia mengucapkan la ilaha illallah. Padahal ini pedang sudah di lehernya. Haram hukum untuk dibunuh. Seperti kejadian pada siapa? Eh, saya kasih parfum. Siapa yang bisa jawab? Pernah kejadian di zamannya Nabi perang. Lalu ketika dia berhadapan dengan orang kafir ini, ini kilatan pedang sudah ada di lehernya ini orang kafir. Lalu dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dia dengan temannya ini sahabat. Saya sudah sebutkan namanya dulu supaya saya kasih parfum yang jawab siapa sahabatnya. La. Lalu sahabat Ansori ini menahan tangannya. Yang sahabat yang ini menebaskan lehernya dan mati ini orang. Lalu sampai berita ini kepada Nabi dan nabi, apa yang kamu kenapa kamu membunuh dia? Padahal dia mengucapkan "La ilaha illallah", lalu dia jawab, "Ya Rasulullah, dia mengucapkan 'La ilaha illallah' cuma untuk melindungi dirinya supaya saya tidak membunuhnya." Dia bilang, "Apakah kamu diperintahkan untuk membelah hati manusia? Apa yang akan kamu jawab nanti di hari kiamat tentang ucapan 'La ilaha illallah'? Lalu sahabat ini mengatakan, 'Saya...' Berangan-angan seandainya saya belum masuk Islam pada saat itu, saking menyesalnya dia, karena Nabi terus marah-marah sama beliau. Siapa ini nama sahabatnya? Silakan, Ah Santum Usama bin Zaid, Barakallahu Silakan, silakan, mudah-mudahan antum dapat dua ya. <laughs> nah. Usama bin bin Zaid, jadi orang kafir harbi saja ketika kita perang, bahkan ketika dia sudah hampir terbunuh dan dia mengucapkan "La ilaha illallah" kata Rasulullah, jangan dibunuh. Bahkan dalam hadis, Ma'bad ya, eh, afan, al hadis mikdat, hadis beliau berkat, bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu?' Kalau saya bertemu dengan seorang kafir saat jihad, lalu dia memotong tanganku." Lalu ketika saya melawan dan saya hampir membunuhnya dan dia mengucapkan la ilaha illallah, apakah saya boleh membunuhnya? Dibilang Rasulullah tak tulhu. Jangan bunuh dia. Bayangkan, kafir yang juga memotong tangannya. Tapi ketika dia hendak dilawan, dia mengucapkan la ilaha illallah. Masih tidak boleh di, dibunuh. Di sinilah jelas bahwa Islam menegakkan syariat jihad bukan untuk membunuh manusia. Bukan karena haus darah. Tapi memang untuk mengajak manusia ke dalam Islam. Itu aturan-aturan yang perlu diperhatikan di dalam jihad. Jadi aturannya, subhanallah, kalau orang memahami masalah-masalah seperti ini, tidak serampangan mereka. Jadi kalaupun banyak indikasi-indikasi ketika dia mengucapkan la apalagi di medan perang, bisa saja dia untuk melindungi nyawanya, supaya dia tidak dibunuh, tapi dilarang oleh Nabi untuk tetap membunuhnya. Karena nanti akan datang di akhir pembahasan kita, nahnu, nahkum bi zawahir wallahu yatawalla Kita cuma menghukumi zahirnya orang ketika dia mengucap la ilaha illallah kita hukumi dia Islam. Adapun masalah rahasia hatinya, niat hatinya, apa tujuannya masuk Islam itu bukan urusan kita. Itu kita kembalikan kepada Allah dan itu nanti datang pembahasannya. Jadi jelas di sini bahwa tujuan jihad itu ha, untuk menyampaikan agama Islam bukan untuk menumpahkan darah manusia. Baik. Kemudian Masalah berikutnya adalah Ini juga dalil tentang sekedar mengucapkan atau sekedar mengakui tauhid rububiyah tidaklah memasukkan orang ke dalam agama Islam. Sekedar mengakui Allah itu Tuhan. Sekedar mengakui Allah Tuhan. Sekedar mengakui Allah itu pencipta. Sekedar mengakui Allah itu pemberi rezeki. Sekadar mengakui, oleh itu menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta itu belum cukup memasukkan orang ke dalam Islam, karena yang diperangi oleh Nabi, orang kafir, Quraisy, yang diperangi oleh Nabi juga mengakui, Allah itu Tuhan. dalilnya mana? Banyak itu. An Antum akan dapat rinciannya di penjelasan Kawa Idul Arba, di kaedah yang pertama. Anil Rasulullah islam. Bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi juga mengakui Allah itu khaliqur Allah itu pencipta, Allah itu yang memberi rezeki, Allah itu mengatur alam semesta. Itu rububiyah semuanya. Wa islam. Namun perkara tersebut belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam buktinya Nabi masih memerangi mereka. Dalilnya mana? Di antara dalilnya adalah wala insal man khalaqas samawati wal la Allah. Apabila engkau bertanya kepada orang, -orang kafir Quraisy itu wahai Muhammad, siapa pencipta langit dan bumi? Pasti mereka kau menjawab Allah. Fakul -takun. lalu kenapa mereka kalian tidak mau beribadah hanya kepada Allah? Walain sa'al tau um man yarzukukum minas sama'i wal ar ammi yamliku sam'a wal abasar wa may yukhrijul hayya minal mayyid wa yukhrijul mayyita minal khay wa may yudabbirul amur fasayakulun Allah fakul afalatat takun itu jalilnya banyak sekali masalah itu jadi orang kafir yang diperangi Nabi Muhammad juga mengakui Allah itu Tuhan jadi jelas di sini bahwa sekedar mengakui Allah itu Tuhan itu belum terpelihara jiwa dan hartanya dalam arti belum dikatakan Islam Lalu kapan dia dikatakan Islam? Kalau dia mengesahkan Allah dalam hal ibah, ibadah yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Inilah yang diajak oleh namanya Ini yang dimaksud dengan perkataan beliau, "Umir tu'an uqatil Tilanas hatta yashhadu alla ilaha illallah." Ini yang dimaksud la ilaha illallah. Bukan cuma mengakui Allah itu Tuhan, tapi yang dimaksud dengan la ilaha illallah ini adalah untuk beribadah kepada Allah sama semata. Saya paham di sini ya? Kemudian di sini juga permasalahan berikutnya. Kalau ada yang bertanya, kenapa disyariatkan untuk berjihad atau memerangi orang-orang kafir? Kenapa tidak diajak saja baik-baik? didawai saja pelan-pelan. Kenapa mesti perang? Kenapa mesti jihad? Apa ilahnya? Apa ya? Sebab Pensyariatan ini jihad. Hmm? Apa? Apakah penyebabnya karena kekafiran atau ada ada penyebab yang lain? Kenapa orang kafir itu diperangi? Apakah karena dia kafir atau karena ada penyebab yang lain? Paham tidak pertanyaannya? Saya ulangi, kenapa kita mesti berjihad melawan orang kafir? Apakah karena dia kafir? ataukah ada penyebab yang lain? Hmm. Silakan. Apa? Apa itu? Masya Allah. Terus? Apa lagi? Kan dia mereka memerangi Islam. Kalau mereka tidak memerangi Islam, tidak diperangi. Buktinya kita tidak boleh memerangi kafir zimmi. Kita tidak boleh memerangi kafir mu'ahad, kafir mustamin. Itu yang pertama bahwa ilahnya di sini bukan karena kekafiran. Dan kita juga pada saat jihad aturannya yang disebutkan oleh Nabi ketika mewasiatkan kepada para sahabatnya yang diutus untuk berperang, tidak boleh membunuh perempuan walaupun dia kafir, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak -anak, boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh pendeta yang ada di tempat ibadahnya kecuali kalau mereka ikut berperang. Apakah itu dalam mengatur strategi ya dengan senjata. Tapi selama mereka tidak mengikut perang, maka mereka tidak boleh dibunuh. Makanya dalam hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah SAW selesai perang dan melihat ada jenazah anak-anak dan perempuan yang terbunuh, beliau mengingkari dengan sangat keras dan beliau melarang para sahabat untuk membunuh perempuan dan anak-anak. Jadi ilahnya di sini adalah untuk menyampaikan Islam ini kepada seluruh manusia, bukan karena kekafiran. Jadi ketika Islam ini terhalang penyesampainya kepada manusia, yang dinamakan dengan, e, apa namanya, e, apa dihalangi oleh orang-orang kafir, yang dinamakan dengan kafir harbi, maka di tidak ada jalan lain kecuali di perangi. Jadi yang diperangi di sini cuma kafir harbi. Orang yang memerangi Islam atau menghalangi Islam. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya Ulama al-sunnah wal-jamaah sepakat bahwa berperang itu harus bersama pemimpin, bersama pemerintah. Tidak boleh masing-masing orang berperang baru menamakan dirinya jihad tapi tidak bersama atau atas izin pemerintah atau penguasa. Itu sudah kesepakatan al-sunnah. Makanya di sini di sini pentingnya kita belajar manhaj salaf terutama tentang masalah to Amur amr ustad ustad salaf adalah ustadz atau dai dai salaf atau dai dai yang bermanhaj salaf mereka adalah yang paling tegas terhadap kelompok kelompok menyimpang terutama yang memprovokasi masyarakat untuk memberontak atau tidak percaya kepada pemerintah karena banyak hukum-hukum Islam berkaitan dengan pemerintah di antaranya ini masalah jihad. Kalau seandainya masyarakat dibuat tidak percaya lagi, atau tidak bahkan pada sampai pada tahap, pada derajat, dia tidak mengakui lagi itu penguasa. Di antara mereka adalah, ini kan pemerintahan demokrasi. Hasilnya, kan caranya secara kekafiran. Hasilnya juga kekafiran. Itu sobat mereka. Jadi pemerintah sekarang ini menurut mereka tidak. Tidak sah, tidak diakui. Luar biasa sobatnya dan itu menyebabkan para perkara lain seperti pemerintah itu tidak dianggap jadi kalau jihad jihad semau maunya mereka menurut mereka ini jadi permasalahan itu makanya ketika orang belajar lihat-lihat dari siapa dia mengambil ilmu berat ini permasalahan permasalahan besar ini namun ketika seseorang serampangan cuma bermodalkan semangat tanpa merujuk kepada ulama-ulama yang muatabar ulama-ulama yang sudah diakui keilmuannya maka dia akan menyimpang dan tersesat. Ya, dalam agama ini tidak hanya cukup bermodalkan semangat. Dan ini juga sepakatan para ulama. Jihad harus dibawa benderanya pemimpin, harus atas izinnya pemerintah. Banyak yang menukilkan ijma di sini ya. Makanya dalam akidah Tohawi beliau mengatakan haji dan jihad senantiasa dilaksanakan bersama pemimpin. Baik dia itu zalim maupun Pemimpinnya itu adalah adil sampai hari kiamat Imam al barbahari Rahimahullah juga berkata Barang siapa yang mengatakan dibolehkan sholat di belakang Setiap imam yang baik maupun fasik Dan dibolehkan jihad bersama khalifah Serta dia tidak memberontak terhadap penguasa Dengan mengangkat senjata dan dia mendoakan kebaikan Untuknya maka dia sesungguhnya Keluar dari ucapan kelompok khawarid Dari awal sampai akhir Ini bertentangan betul Dengan pemahamannya kelompok khawarid Kalau khawarid tidak ya ikhwan kalau khawarij sebaliknya, mereka itu tidak memandang wajibnya jihad bersama pemimpin zalim. Bahkan mereka memandang wajib keluar dari pemimpin zalim, wajib memberontak. Nah, ini penjelasan dari para ulama-ulama salaf terdahulu seperti penjelasan yang antum dengarkan barusan dari Imam Al-Barbahari. Kemudian, permasalahan berikutnya adalah ini juga bantahan terhadap orang-orang filsafat. Orang alih-alih Filsafat yang mengatakan kewajiban pertama manusia apa? Siapa yang belajar ilmu filsafat di sini? Ilmu kalam ah. Siapa? Siapa? Ada? Dulu Saya mau bertanya Apa yang dikatakan oleh orang filsafat? Kewajiban pertama manusia itu apa katanya? Apa yang wajib diketahui oleh manusia pertama kali? Hmm? Jadi, antum kalau bukan orang filsafat, Tidak usah menjawab. <laughs> apa yang dikatakan orang filsafat? Kewajiban yang pertama yang harus diketahui manusia apa? Hmm? Tafakur ya, tadabur dan syak keraguan. Keragu Semuanya harus diper, dipertanyakan nanti. Ah, tahu kan kalau orang filsafat <laughs> itu. Ini bantahan terhadap mereka. Mana sisi bantahannya? Yang pertama kali di, di, yang pertama kali yang wajib diketahui oleh manusia adalah tauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang berdasarkan hadis ini. Jadi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah dia sudah dianggap sebagai muslim. Ada orang filsafat tidak. Dia, dia dengan keraguan-raguannya dulu mencari kebenaran. Kemudian mentadabur dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal kewajiban yang pertama yang diudakwakan oleh para nabi dan rasul dari dulu sampai sekarang dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad semuanya dimulai dengan tauhid. Karena itulah kewajiban pertama seorang hamba. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wa tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus semua pada semua umat itu para rasul seorang rasul pada setiap umat itu dakwahnya yang pertama aniyah budullah wajdan ibu taubat itu dakwahnya mereka sembah Allah jauhi taubat itu dakwah pertama mereka baru syariat-syariat yang lain nabi 13 tahun di Mekah nabi nuh alaihissalam 950 tahun cuma dakwah tauhid makanya ada nasab yang paling bagus tentang kewajiban manusia yang pertama apa awal wajibin alal abidi Ma'rifatur Rahman bi Kewajiban pertama seorang hamba? Hah? Ma'rifatur Rahman bi yaitu mengenal Allah dengan tauhid. ya? Terus berikutnya. Ini juga dalil tentang haramnya darah seorang muslim dan darah orang-orang yang dijaga di dalam Islam seperti kafir muahad, kafir zimmi dan kafir mustamin tadi. Illa bihakil Islam. artinya orang Islam kan haram darahnya. Inna di wa amwalakum kum hada. Fi biladikum hada. Jadi sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram untuk dilanggar. Seperti haramnya ini tanah suci ini di hari yang haram yang mulia ini. Jadi yang dimaksud di sini tidak boleh kita membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh menggibah atau me me merusak kehormatan saudara kita. Nah, itu hak seorang muslim. Hak. Ya. Silakan dulu azan. Allahu akbar Allahu akbar <clears throat> Allahu akbar Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة La ilaha illallah Ya Tadi kita bilang Perkataan Rasulullah SAW Illa bihaqqil Islam Kecuali dengan hak Islam yakni maksudnya adalah siapa yang sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka berarti telah terpelihara jiwa dan hartanya maka tidak boleh kita melanggarnya kecuali kalau ada hak-hak Islam di dalamnya maksudnya siapa di antara orang yang sudah menjadi muslim lalu dia melanggar atau melakukan nakid minawakidul pembatal Islam, pembatal-pembatal Islam seperti dia melakukan kesyirikan, melakukan sihir, melakukan atau beristihza, memperolok agama dan yang lainnya, maka dia itu dihukumi murtad, keluar dari Islam. Maka sesaat dari itu wajib untuk dibunuh. Nabi s.a.w. Alaihi bersabda, "Membedalah dinahu, faktuluh. Siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiallahu ta'ala Dan begitu juga ya sabda Nabi yang lain la yahillu damu muslim illa bi thalath. An-nafsu bin-nafsi was zani wal-mufariqu lidinihi awat kulid ini jamaah. Yang pertama an nafsu bin nafsi Yaitu hukum kisos. Seorang Muslim yang membunuh saudaranya dengan sengaja, maka hukumannya baginya adalah dibunuh juga. Atau asaibus zani, asaib yaitu orang yang sudah pernah menikah sebelumnya, lalu dia ber berzina. Itu namanya zina muhson. Yang pernah menikah, lalu berzina, itu hukumnya rajam sampai mati. Adapun yang belum pernah menikah, itu namanya goyur muhsan. Itu hukumannya dicambuk 100 kali dan dipenjara selama setahun atau diasingkan selama setahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, watari kulidini Yaitu orang yang meninggalkan agamanya, itu murtad. Atau dia melakukan pembatal-pembatal Islam. Ya, jadi inilah orang yang Dihalalkan darahnya, jadi kalau ada pezina dibunuh, jangan dibilang itu Islam kejam, tidak. Itu aturan Allah, supaya orang tidak berzina. Begitu juga orang yang membunuh orang, bukan dipenjara, tapi dibunuh. Itu hukum Islamnya. Makanya, di Saudi kita lihat itu ada tempat-tempat untuk mengkisos para pembunuh, dan itu tidak dibedakan. Anak raja, kah? Rakyat jelata, kah? siapapun sama di di dalam hukum Islam. Maka Islam itu datang untuk menjaga daruriyatul khamsah, untuk menjaga lima hal yang penting dalam agama. Menjaga agama ya, supaya orang tidak mempermainkannya dengan keluar masuk agama Islam sehingga orang yang murtad itu dibunuh. Nanti orang masuk Islam kemudian dia keluar saya maunya, Nanti orang lain terfitnah, oh, ternyata biasa saja orang pindah agama dan itu lagi tren ya. Orang gampang keluar masuk agama. Karena syariat Islam tidak ditegakkan. Makanya di situ man fak fak faqtuluh. Siapa yang menukar agamanya kata Nabi maka bunuh dia itu hukum Islamnya. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kita ini adalah bahwasanya apa tadi, itu saya lupa. Poin terakhir dari hadis ini bahwa kita hanya menghukumi manusia secara zahirnya. Adapun urusan niatnya, urusan hatinya itu kita serahkan kepada Allah. Makanya disebutkan tuh kaidahnya lana al-zawahir wallahu yatawalla Kita cuma menghukumi orang kalau ketika dia mengucapkan kalimat syahadat sudah kita hukumi dia seorang muslim. Bisa jadi dia seorang munafik, pura-pura masuk Islam. Tapi kita tidak diperintahkan untuk memeriksa me isi hatinya. Itu hisapnya atas Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia salat, Walaupun dia mungkin dalam hatinya dia cuma ingin pura-pura saja supaya terpelihara darahnya, terpelihara hartanya, itu urusannya dia dengan Allah. Adapun kita ha, cuma diperintahkan oleh Allah untuk menghukumi apa? Zahirnya saja. Maka kita tidak boleh serampangan juga mengkafir, kafir, mengkafirkan. Orang selama dia menampakkan keislaman sudah kita hukumi dia apa? Muslim. Allah alam. Barangkali itu pengajian kita pada malam ini. Silakan kalau ada yang kurang jelas, ingin diperjelas kalau tidak ada kita cukupkan Basta, silakan perihal kejadian beberapa tahun yang lalu Ustaz, terkait 212 ini kan banyak sekali masyarakat yang merasa membela Islam padahal sejatinya mereka terjatuh dalam kemaksiatan, ya. bisa diterangkan kepada kami Ustadz uh, bahwa kapan dikatakan orang membela Islam dan kapan dikatakan mereka jatuh dalam pengaksiatan baik dan bagaimana cara uh, apa namanya membela Islam yang sebenarnya pada zaman ini bisa apa? baik antum me membuka luka lama ya masya Allah. itu bahkan ketika waktu kami itu masih itu di, saat itu di Madinah itu ribut sekali mahasiswa sesama mahasiswa dari Indonesia pun ribut masalah itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Ini nama saja macam-macam manhatnya -macam, mereka juga di sana. Maksudnya bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan mereka itu awam. Mereka itu tidak memiliki timbangan ilmu. Mereka hanya mengikuti tokoh-tokoh mereka. Makanya itu tidak bisa disamakan hukum antara da'i dan madu'u. Orang masyarakat awam itu jangan dibilang khawarij mereka itu terkena syubhat khawarij. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah-masalah politik sebenarnya. Itu sebenarnya masuk ranah ranah politik. Kalau kita lihat permasalahan penistaan agama itu kan kalau seandainya itu penodaan agama yang dimaksud itu surah Al-Maidah itu tentang memiliki apa? pemimpin kafir itu itu bukan ranahnya masyarakat untuk seolah-olah mereka yang ingin menegakkan itu hukum. Itu bukan tugasnya masyarakat. Yang syar'inya yang ke oleh Islam adalah ketika kita melihat kezaliman penguasa, katakanlah penguasa kita zalim, tidak mau menegakkan itu hukum. Misalnya katakanlah bahwa benar itu penodaan agama. Lalu pemerintah tidak mau menegakkan itu hukum untuk para penista atau penoda agama. Kita katakan, apakah dengan cara berdemo kita menasati pemerintah kita? Ataukah ada cara-cara yang disyariatkan di dalam Islam? Oh, mungkin mereka akan mengatakan, sudah Ustaz, sudah kita datangi pemerintah namun tidak ada hasil. Dan itu sudah kita bahas juga waktu di Madinah. Ada katanya utusan-utusan yang datang. Kita katakan lagi, apa kata para ulama? Kata para ulama, ketika kita sudah menyampaikan kebenaran, mengingkari pemerintah, apakah mereka kewajiban kewajiban mereka untuk menerimanya? Tidak. Kita kewajiban kita cuma untuk menyampaikan. Menyimak atau tidaknya, kita tidak berdosa. Kan Nabi mengatakan, Man ro'a minkum ro biyade. Takhir itu memang bisa kadang kala dengan tangan, dengan disertai kemampuan tentunya, kekuasaan. Namun Nabi tidak berhenti sampai di situ. Fa illam yastati. dan itu pun sudah dilakukan. Datang utusan untuk menjelaskan bahwa ini penodaan agama dan seterusnya. Namun tidak juga mampu dia rubah. Fa bi qalbi. Fa illam yastati Itulah aturan syariat. Bahkan Ibnu menjelaskan tentang hadis ini tentang pertimbangan maslahat dan mudarat. Dan pertama kita tidak boleh mengubah kemungkaran dengan kemungkaran yang serupa atau yang kemungkaran yang lebih besar. Jadi al ghayah la tubarir wasail itu kaidahnya dalam ingkar mungkar. Jadi tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan segala cara. Dalam Islam cara itu sangat diperhatikan. Jadi jangan alasan membela Islam semua cara di dihalalkan. Islam tidak membolehkan hal seperti itu al la tubarir wasail. Tujuan tidak boleh menghalalkan kita melakukan segala cara. Yang boleh menghalalkan segala cara itu di luar Islam. Apa saja boleh karena mereka tidak ada aturan Islamnya. Dalam syariat Islam ada cara-caranya. Ada syariat-syariatnya yang harus di diikuti. Tentu di dalam itu ada subhat-subhat yang dilontarkan sehingga banyak yang meyakini apa yang mereka lakukan itu benar. Namun orang yang memiliki pemahaman terhadap agama dan pemahaman terhadap manhaj salaf jelas terang benderang bagi mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah menyelisihi dari cara-cara yang dilakukan oleh para salafus saleh ter terdahulu. Utsman eh uh, bin Zaid. Usamah bin Zaid yang antum sebut tadi. Beliau itu pernah mengingkari Utsman. Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah. Isu-isu KKN, nepotisme, Usman mengangkat orang-orang terdekatnya dan seterusnya itu menjadi bahan bagi orang-orang khawarij untuk membunuh Usman atau menggulingkan Usman. Lalu datang Usama bin Zaid ingin menasihati Usman, tapi secara apa? Sembunyi-sembunyi. Bahkan pernah kejadian juga sama Syekh Saleh al rahimahullah. Ketika ada Bang Ribawi di Saudi, Lalu beliau mengisi kajian dan para jemaah ribut. Ya Syekh, eh, tidak kakak engkau menasihati penguasa bagaimana di negeri Tauhid berdiri Bang Ribawi. Langsung Syekh setelah diam ini keributan ini jamaah. Beliau bilang, dari mana kalian tahu kami tidak menasihati penguasa? Apakah kalau kami menasihati penguasa harus kami kabarkan dulu ke kalian kami menasihati penguasa? Sesungguhnya menasihati penguasa itu, itu rahasia. Antara kau dan dia saja. Kalau dia terima Alhamdulillah, kalau tidak kau telah ada Kau sudah menunaikan kewajibanmu. Sudah. In alaika illa balau. Kewajibanmu cuma menyampaikan. Ini kebanyakan manusia. Sepertinya harus, ingkar mungkar itu harus benar-benar diterima itu semua nasihatnya terhadap pemerintah. Ini tidak. Kewajiban kita jelas, maka kita tidak boleh menghalalkan apa segala cara. Itu yang perlu diperhatikan, itu komentar kami sedikit tentang kejadian tersebut. Dan untuk yang kedepannya, kalau manhajnya masih sama, ya akan begitu-begitu juga kasusnya, karena mereka menganggap bahwa hal-hal ya selama itu adalah ingkar-mungkar, maka itu boleh tanpa memperhatikan itu syari atau tidaknya. Allah Ta'ala alam, Silahkan kalau masih ada. izin bertanya Ustaz masalah tentang bumbu diri ini mereka memahami uh, atau apakah dalam islam ada memang namanya dogmas Ustaz. sehingga sama uh, dia meyakini betul perbuatannya itu ketika dia meninggal dalam pembunuhan diri itu akan surga karena ada beberapa Teman kita diskusi pada waktu masih kuliah itu memang kuat sekali anu ya, Ustaz. Dok, doktrin atau dogma. Apakah dalam Islam mengenal dogma atau doktrin Ustaz? Ya, dokma dogma itu lain. dalam Islam tidak ada ya. <laughs> dogma itu dalam agama lain. Nah, mengenal saudara. agama tanpa dalil. Islam itu agama dalil, dibangun di atas hujjah bayyinah wadihah. Hujjah yang sangat jelas. Lailuha karena hariha. Malamnya seperti siangnya saking jelasnya ini Islam. Makanya Orang yang tersesat itu adalah orang yang tidak sampai hujah kepada dia. Bukan karena Islam yang tidak jelas. Tapi karena dianya yang tidak paham. Atau karena kebodohan. Atau karena setengah-setengah dalam memahami dalil. Seperti orang khawarij yang cuma memahami hadis-hadis atau ayat-ayat ancaman. Dan membuang ayat-ayat tentang janji. Makanya mereka digelari dengan kelompok wa'idiyah atau wadiyah Kelompok yang cuma berisikan apa mengambil ayat-ayat ancaman saja sehingga mereka jatuh pada pengkafiran itu yang terjadi kepada orang-orang yang asyik membunuh diri itu semua ayat-ayat yang mereka pegang itu berkaitan dengan pengkafiran biar lagi ayat itu turun kepada orang kafir itu bisa juga di di dijatuhkan di itu ayat atau diberikan ayatnya itu kepada untuk orang-orang Islam itu gayanya orang-orang wadi atau orang-orang khawarij terus juga rincian seperti yang kita jelaskan tadi mereka tidak punya rincian seperti itu bahkan ya jangankan orang kafir yang mereka rinci orang Islam saja mereka itu kafir kan ini orang kafir jelas-jelas kafir ya mereka tidak rinci itu kafir zimmi kafir muahad kafir mustamin orang Islam saja yang melakukan dosa besar kafir kok bagi mereka karena bagi mereka iman itu itu jumlah tidak mujazza jadi kalau hilang semuanya hilang seluruhnya jadi kalau orang tidak ada imannya kafir Darilnya apa? La yasni izani hina yasni wa huwa mukmin. Tidaklah seorang pezina itu berzina di kala saat dia berzina. Artinya apa? Dikatakan tidak beriman pezina artinya iman itu sudah hilang. Kemudian diambil lagi ayat-ayat berisi ancaman. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohum jahannam khalidun fiha Oh, berarti khalidun fiha neraka jahanam berarti dia kafir. Pada sepakat ulama wal jamaah pembunuh tidaklah kafir, buktinya jenazahnya masih disolati. Kalau ada pembunuh, kita masih solati jenazahnya. tidak ada yang mengkafirkan pembunuh. orang berzina tidak ada yang mengkafirkan pelaku zina, tapi bagi kawarit pelaku dosa besar kafir. itu bahayanya mereka doktrinnya. disitulah dari doktrin yang berangkat dari doktrin yang menyimpang inilah disitulah dimasuki aksi-aksi mereka mengakini apa yang mereka lakukan itu jihad dari awal mengkafirkan yang dibunuh itu adalah kafir Weh, bagaimana nanti kalau ada yang di jalan itu meninggal misalnya orang muslim dia sholat oh barangkali dia pernah berbohong berbohong dosa besar berarti dia kafir coba bahaya tidak itu doktrinnya itu mengkafirkan pelaku dosa besar doktrin yang paling berbahaya makanya nabi mengatakan mereka gila benar anjing-anjingnya api neraka Luar biasa, doktrin itu yang sangat berbahaya. Bahkan jangankan kaum muslimin biasa, sahabat saja dikafirkan. Ali dikafirkan. Muawiyah dikafirkan. Aku orang apa mereka? Ali adalah manusia terbaik di zamannya. Setelah Abu Bakar, Usman, dan Umar meninggal, Ali manusia terbaik di zamannya. Kafir menurut versinya Khawarij. Apalagi cuma manusia biasa yang bukan sahabat. Itu bahaya luar biasa keyakinan menyimpangnya mereka. Wallahu taala alam. Nauzubillah min su'il faham. Enam Masih ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik atas kesempatannya Ustaz. Ana ingin bertanya tentang apakah jika kita mengetahui seseorang secara pasti bahwa dia itu kelompok khawarij apakah kita bisa mencegahnya atau membunuhnya sebelum atau berbuat, berbuat anu kerusakan. Apa tadi dibilang? Oh. Antum jangan jangan punya bibit kawar juga ini. jangan langsung membunuh ya. Subhanallah. Baik, baik. Hasan tuh barokolofik. Bagaimana caranya kita memahami bibit-bibit kawar atau orang-orang itu memiliki pemahaman Khawarij Tentu pemikiran khawarij itu memiliki usul-usul Memiliki ciri-ciri yang sangat uh, Apa namanya mendasar ya Di antaranya pengkafiran mereka terhadap pelaku Dosa besar Kalau mereka mengkafirkan para pezina Peminum khomar Pejudi, pembohong dan seterusnya Koruptor Bahkan pemerintah Dibilang togo dan seterusnya Itu ciri-ciri yang sangat jelas dari kelompok Khawarij Makanya kelompok khawarij nama lainnya adalah takfi takfiri orang yang suka atau yang mudah mengkafirkan. Dan ini juga kita memeluruskan pemahaman tuduhan-tuduhan orang-orang liberal kepada kita bahwa eh, itu orang Wahabi dari Saudi itu apa? bibit bibit khawarij. Nauzubillah. Jadi orang itu dipukul rata semuanya. Dia berjenggot nanti dibilang khawarij. Dia bercadar dia bilang zubila, sejak kapan itu hubungannya jenggot dengan dengan teroris sejak kapan ada hubungannya cadar dengan teroris itu itu adalah apa namanya pengkaburan namanya menyerang Islam dengan cara dengan cara yang sangat halus C cadar dan jenggot itu syariat Islam. Adapun oknumnya yang ber, melakukan cadar jadi kalau ada misalnya non Muslim misalnya dia teroris dia bunuh orang yang sholat di masjid dia tembaki dan dia berjenggot apakah dia bilang itu jenggot itu juga ano pasti tidak akan dia bilang begitu jadi ada memang semacam ketidak sukaan terhadap simbol simbol islam jadi dituduhlah cadarnya yang makanya ini baru baru ini hari kejadian hari ini ya ada perempuan bercadar itu uh, di tersebar anda lihat di wa dia disakiti gara gara dia bercadar kemudian dia di semacam di Disakiti oleh masyarakat, dia bilang teroris hanya karena dia bercadar. Jadi, itu ciri-cirinya khawatir yang paling jelas. Dia mudah mengkafirkan serampangan itu disebabkan oleh metodenya tadi. Pelaku dosa besar itu kafir. Adapun alusuna merinci, kalau alusuna, kapan pelaku dosa besar itu dikafirkan? Kalau dia menghalalkan itu dosa besar, misal dia bilang zina itu halal, dia yakini khomer itu halal dengan keyakinan penghalalan yang haram ini maka dia kafir walaupun dia tidak berzina walaupun dia tidak minum khomer tapi dengan meyakini khomer itu halal maka semua alusunnya sepakat dia kafir tapi selama dia tidak menghalalkan maka dia tidak dikatakan kafir dia dianggap orang mukmin nakisul iman tapi pelaku dosa dosa besar murtakibul kabair alsi tidak keluar dari keislamannya Terus, apa tadi pertanyaan terakhirnya? Apakah kalau kita tahu dia secara pasti bahwa dia kelompok khawarij, kalau kita bisa mencegahnya atau membunuhnya? Nah, itu mencegah atau membunuhnya itu bukan tugasnya kita, barokolofik. Itu tugasnya pemerintah. Alhamdulillah, pemerintah kita ada pasukan khususnya BNPT-nya atau Densus-nya dan seterusnya itu sudah tugas mereka mencari uh, apa namanya teroris itu tugasnya pemerintah bukan kita jadi baik itu dalam menegakkan syariat Islam misalnya kalau ada orang mencuri boleh kita potong tangannya Ustaz? tidak boleh itu tugasnya penguasa itu haknya penguasa Kadang ada orang berzina kemudian nah, boleh dirajam tidak boleh itu tugasnya penguasa sebagaimana juga kelompok-kelompok teroris kalau khawarij mereka itu Ya di penjara atau dibunuh oleh atau dihukum mati itu oleh penguasa. Tidak boleh kita yang serampangan menegakkan hukuman atas mereka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. mau tanya bagaimana kondisi seseorang yang telah, maksudnya seperti bom bunuh diri itu Ustaz di hari kiamat apakah ia kekal di neraka atau kan masih bisa mendapatkan uh, rahmat Allah dalam artian dimasukkan ke dalam surga kalau fikir, itu tentu kita katakan dia bunuh diri ya bunuh diri itu pelaku dosa besar dan pelaku dosa besar menurut keyakinan ahlu wal jamaah tahtal masyia insya azaba wa insya agafarullah kalau Allah berkehendak Allah akan menyiksanya sesuai dengan kadar dosanya dan kalau Allah berkehendak maka Allah akan mengampuninya tanpa menyiksanya sebagaimana Allah berfirman la mengampuni dosa selama dia tidak syirik tidak keluar dari Islam yasha bagi siapa yang Allah kehendaki tahtal masyiah adapun kalau dia menghalalkan pembunuhan artinya menghalalkan itu bunuh diri ini syubhat di situ bukan kalau ditanya apa hukumnya bunuh diri mungkin dia yakin kalau dia katakan halal lah itu baru dia kafir tapi kalau dia masih mengatakan bunuh diri haram itu dia uh, dikatakan pelaku dosa besar ini antum perhatikan baik-baik kecuali uh, uh, tapi masalahnya di sini dia bukan menganggap dirinya bunuh diri tapi merasa dirinya apa jihad nah ini jadi masalah itu subahat namanya jadi kita katakan dia pelaku dosa besar yang kalau Allah berkehendak Allah menyiksanya dan kalau tidak Allah akan mengampuninya wallahu alam tapi dia terancam dengan siksa yang pedih. Seperti hadis tadi, man kota lam dan lam roa'i jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, diancam tidak mencium bau surga. Jadi kalau begitu, diancam dengan apa? Dengan neraka. Itu ancaman yang berat sekali. Allahu alam. Segera demikian dulu. Tidak ada pertanyaan di kertas ya. Semoga berhampir. Shadu Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.